Warga yang berada di seputaran bekas Terminal Sukadame, Kota Pamantang, Siantar, Sumatera Utara, digemparkan dengan seorang warga yang tiba-tiba meninggal dunia. Warga tersebut diketahui sedang menunggu angkutan umum, namun tiba-tiba terjatuh dan meninggal dunia. Warga setempat pun tidak berani mengevakuasi korban. Evakuasi dilakukan setelah petugas BNPB dengan menggunakan pakaian APD lengkap membawa korban ke Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, Kota Pamantang, Siantar. Berdasarkan keterangan Lurah Sukadame, Sobtu Hasibuan, korban diketahui bermarga Sibuae, warga Simalungun. Diketahui, korban sebelumnya sempat mengalami sakit, namun belum jelas diketahui penyakitnya. Hah? Gimana, Pak? Tadi dia mau naik motor, itu nggak jadi. Jadi iya. Duduk di sana, tiba-tiba juga. Tiba-tiba jatuh? Nggak ada yang mengenal ya, Pak, warga ada, mana? Ada, udah datang lah ya. Oke, namanya siapa, Pak? Datang, Pak? Marga Sibuya. Sibuya. Namanya secara detail, kenapa? Dugaannya, Pak, sakit atau gimana dugaan? Sakit, kata lainnya tadi sakit siang. Sakit, ya. Dari Pamantang Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata.